Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tuan-tuan dan puan-puan yang baik hatinya, Ustaz doakan anda semua dalam keadaan sihat afiat. InsyaAllah J2J Jom to Jannah pada saat ini akan berbicara dalam satu cerita yang sederhana berjudul Kebahagiaan Berada di Sebalik Tembok. Ceritanya begini tuan-puan. Adalah seseorang yang ingin mencapai kebahagiaan dalam hidup, ingin sukses dalam kehidupannya. Akhir sekali beliau pergi mendapatkan seorang mahaguru, seorang spiritual leader untuk bertanyakan macam mana cara nak bahagia. Maka pergilah beliau mendapatkan guru tersebut dan bertanya, "Wahai tuan guru, saya ingin bahagia, macam mana cara saya nak bahagia?" Maka dengan tenang saja guru ini menjawab, "Kamu pergilah menuju ke suatu jalan dan di sebalik itu kamu akan bertemu dengan kebahagiaan." Maka si lelaki ini terus pergi ke satu jalan yang ditunjukkan oleh guru tersebut. Pergi, pergi, pergi sampai di hujung jalan, tengok-tengok jalan yang jalan mati. Ada tembok besar yang menghalang jalan tersebut. Maka terus terfikir, wah, guru tadi menyebut kebahagiaan ada di belakang tembok. Habis tu macam mana aku dapatkannya? Ataupun ini merupakan satu penipuan? Tidak puas hati, terus pulang semula bertanyakan guru tersebut, "Wahai guru, tolong cari kepada saya, tunjukkan kepada saya jalan menuju kebahagiaan, bukannya jalan untuk bertemu dengan tembok bangunan." Maka dengan tenang guru ini menjawab, "Ya, kamu berjalan straight ikut jalan ini, maka kamu akan bertemu dengan sirna kebahagiaan." Pergi lagi kali kedua, akhirnya bertemu juga dengan jalan mati, tembok besar. "Apalah guru ini, aku minta dicarikan padaku, ditunjukkan kepadaku jalan kebahagiaan, bukannya jalan mati." Akhir sekali pergi mendapatkan guru tersebut dan memberitahu sekali lagi dalam keadaan tidak puas hati, "Wahai tuan guru, aku ingin dapatkan jalan yang membawa aku kepada kebahagiaan, bukan jalan mati macam tembok yang kamu tunjukkan kepadaku." Akhir sekali, dengan tenang, si guru ini memberikan penjelasan, "Wahai anak, benar, kamu meminta daripadaku jalan kebahagiaan. Maka aku ingin nyatakan kepada kamu, jalan kebahagiaan, bahkan kebahagiaan itu sendiri ada di belakang tembok. Di belakang tembok itu kamu akan bertemu dengan sukses, dengan kebahagiaan, dengan kecantikan, dengan kekayaan, dengan kesihatan, dengan keseronokan. Tunggu lagi macam mana kamu nak dapatkannya. Itu terpulanglah kepada kreativiti kamu, terpulanglah kepada inovatif kamu, terpulanglah cara kamu nak mendapatkannya." Maka sesiapa yang berjaya melewati benteng tersebut, tembok tersebut, pasti dia akan bertemu dengan sesuatu yang disebut kejayaan, sukses, kebahagiaan dan seumpamanya. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan memberi satu pengajaran kepada kita. Benar, cita-cita semua kita inginkan sukses dan kejayaan, wa imma atas nama kekayaan, kecantikan, kesihatan dan sebagainya. Tapi ingat, Allah Azza wa Jalla juga dalam masa yang sama menguji itu semua dengan satu tembok yang diberi nama ujian demi ujian, ujian demi ujian. Maka, apa yang harus kita lakukan ialah sebagaimana lelaki tadi, dia harus melewati tembok tersebut untuk mendapatkan kebahagiaan, kita juga mesti mengatasi apa jua halangan yang menghalang kita daripada mencapai kejayaan. Kita tidak boleh
merintih, oh payahnya nak dapatkan kejayaan, payahnya nak dapatkan kecantikan, payahnya nak dapatkan kekayaan. Ya, maka tembok-tembok tersebut kita jangan meratapi di situ, sebaliknya kita berusaha macam mana nak melewatinya, macam mana nak mendakinya. Dan inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Syarah ayat 5 hingga ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu adanya kesenangan. Sesungguhnya bersama dengan kepayahan itu adanya kemudahan. Maka kejayaan, kekayaan, kebahagiaan, kesentosaan, keharmonian, sukses dalam kehidupan tidak akan datang bergolek kecuali kita mesti berusaha mengatasi satu benteng kesulitan, dan insya-Allah kita akan terjun ke sebelahnya dan kita akan mengutip kebahagiaan dalam kehidupan kita. Apa yang penting, berusaha dan terus berusaha dan terus berusaha. Jangan kita mudah pasrah tanpa kita berusaha. Sebab Allah Azza wa Jalla tidak pernah menzalimi akan hambanya kecuali menjadikan dunia ini medan untuk ujian kepada kita, dan sesiapa yang berjaya menyambutnya dengan positif, insya-Allah dia akan mencapai titik sukses dan kejayaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bermula 3 Januari 2018, pembangunan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz fasa kedua mulai dibina, yang akan menelang kos sebanyak 8.4 juta di Gombak. Maka ustaz mewakili warga tahfiz, pihak pengurusan tahfiz mengalu-alukan sumbangan daripada tuan-puan untuk tujuan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.